biar semua orang jaga dulu, lepaskan dulu, perhatikan dulu anak. Awas kameranya, Pak. Orang Medan banyak makan rotan di Medan ya. Katolik orang Mandailing on. Mandailing. Tang apa nak datang tadi kemari? Masuk TV kalian. Apa aja yang nampak sebenarnya raya lebaran. Jangan diberi mainannya ya, nanti kita cukup mendapat. Iya, bang ini udah, bang ini sudah. Panas kan? Kita jangan berapa, tunggu Pak. Abang masih ada. Oh no, betul. Betul betul. Ini mau ditukar lagi nih. Berapa di berapa? 10. Berapa? Iya. Udah kena kembali lagi bari-bari. Iya, bang ini kan malam ini. Iya kan, Bu. Dari tengok Bang Ferry. Yuk, studio. Ini Bu, ini. Ben mal-mal ini. Tengok awang di sana. Beli paket sini kita cari. Saya bareng ayah sekarang bareng. Udah itu satu lagi nama. Apa aja sekiranya aski pisang. Pakatnya ini namanya apanya yang dari hutan. Dari daerah mana nih Pak Asal? Daerah Tapsel, Kecamatan Barumun Tengah. Ini makanan apa sih Pak? Ya sebenarnya ini memang dari zaman dulu memang sudah makanan ini. Ombuknya ini kalau dimakan tambah selera makan. Makanya itu tetap bulan puasa jual ini. Dan tambah kuat makan itulah. Ya sebenarnya banyak saja apa ini. Mengandung obat darah tinggi, ya banyak juga. Pak, ini sebetulnya dari mana bisa cerita Bang? Dari mana dan apa manfaatnya Bang? Oh ini dari asal mulanya dari Kota Pinang Bang, turun ke Medan. Ini gunanya ini untuk tambah selera makan. Dan obati. penyakit ya, kalau dia darah tinggi dia menurunkan darah tinggi, Bang. Ini adanya kalau di bulan puasa ada di mana? Emang kalau musimnya emang adanya, Bang, bulan puasa, Bang. Setiap setahun sekali, Bang, setiap bulan puasa. Apa nama? Hah? Apa? Darwin Ritonga. Darwin Ritonga ya. Kenapa sih, Bu, beli paku itu apa, Bu? Untuk bukaan. Kenapa? Apa khasiatnya? Kalau pakai pangkat kita habis bukaan nanti enak rasanya, lidah itu nggak pahit itu, jadi tambah selera makan. Ini, Bu, asalnya dari Pandailan? Iya, dari Sedimpuan. Bisa cerita, Bu, apa karena Ibu dari sana atau gimana? Karena Ibu dari kampung halaman atau gimana? Karena ini makan halaman atau gimana? Iya, makanan maksudnya? Jadi kan makanan khas kampung halaman. Bisa cerita. Iya, memang udah terbiasa dari sana pun kan biasanya kalau bulan puasa makan makanan dari sini gitu. Ya, Nurhani. Nurhani. Ini kotor. Hati-hati. Dia mendoknya nau, dia mah harus dipakai dia. Terima di jalan. Jangan diterima hidupnya ya, nanti kita cukup mendapat. Iya, Abang ini udah, Abang ini. Oh. Untuk kawan apa, Pak? Oh, kalau makan nanti biar agak selera makan, antara pahit, ditambah nafsu makan kita, Pak. Biasa bahannya. Iya, biasa. Apa namanya, Pak? Terus dilubis.